Bismillah, assalamualaikum sobat Nafapen ya. Lama nggak nge-review Miana ya. Hari ini saya mau nge-review salah satu Miana yang pernah jadi Sultan ya. Sekarang sebagai pedang mayum ya. Nggak apapun itu jenisnya. Yang jelas Miana ini salah satu Miana berbentuk daun kecil yang sangat cantik, Insya Allah. Ya, ini adalah Miana Barbie. Ya, bisa dilihat. Warnanya cantik sekali. Miana ini masuk Miana yang ini ya, full sun ya. Dia lebih suka panas, semakin panas warna merahnya dia makin keluar. Adapun yang warna hijau ini ya, saya dia ini teduh waktu itu di bawah paranet, dia kurang dokis di bawah paranet. Terus juga karena lagi musim hujan dan mendung ya, panasnya sebentar itu langsung warnanya berubah ya, yang semula warnanya kemerahan lama-lama menjadi kehijauan. Tapi yang seperti ini kemarin itu hijau ya, hijau sama dengan yang ini, tetapi saya keluarkan kena panas, alhamdulillah semburat warna merah pinknya mulai keluar ya. Nah, kalau yang full sun itu bisa sampai warna merahnya bisa ngefull ya, insya Allah seperti itu. Dia masuk Miana ini yang lambat pertumbuhannya ya, Miana Barbie ini. Akan tetapi perawatannya mudah ya, insya Allah dia nggak rewel, dalam artian dia nggak mudah patah. Terus juga dia kalau disetek insya Allah dia mudah ini kok, mudah berakar meskipun pertumbuhannya agak lambat ya. Ini Miana Barbie. Bagi sobat Nafaplan yang ingin pesan bibitnya bisa di WA ya. Ini untuk sementara saya jualan bibit setek ya sobat Nafaplan, soalnya sudah pada besar-besar ini ya, sudah pada tinggi-tinggi ini ya. Jadi nanti ada yang setek sedang, ada yang setek ukuran lumayan rimbun ya. Ya, nanti bisa dicek di WA saya ya, atau belanja di Shopee ya. Nomor dan link Shopee-nya ada di deskripsi ya, bisa dicek ya. Ini Miana Barbie ya. Dari itu aja, mungkin dia masuk full sun ya. Dia nggak cocok kalau dia low sun ataupun moderate sun atau medium, karena berubah menjadi kehijauan kekuningan. Kalau full sun insya Allah dia malah lebih tegas warnanya. Ya, itu aja dari saya ya. Assalamualaikum.